Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat bertemu lagi ya di channel ini Nambalik Papan, teman-teman. Sore ini saya mau ke bandara, mau ke kargonya, teman-teman, ya, mau ambil barang, ambil paketan. Soalnya ini ya port to port, jadi ambil barangnya harus di kargo di bandara, nggak dikirim ke alamat. Hari ini cuacanya ini ya agak mendung-mendung gitu. Oh ya, terima kasih buat yang baru aja bergabung di channel ini Nambalik Papan, teman-teman, yang baru menemukan channel saya. Terima kasih sudah mampir, tapi jangan lupa di subscribe ya, di like, di komen, dan di klik tombol loncengnya, teman-teman. Hari ini balik papan dari tunggu tadian ya, hujan ini sih gak hujan sih, kemarin kerintik ya, cuacanya mendung-mendung gitu, teman-teman. Ada perbaikan gorong-gorong di Jalan Beler yang langganan banjir, teman-teman ya. Jadi drainasenya dibagusin lagi deh, dibagusin supaya kalau hujan nggak banjir. Soalnya ini kalau banjir ngeri, teman-teman. Karena soalnya ini ya kadang macet, teman-teman, belok kiri dia pakai jalan penegak. Kiri ini perumahan Pondok Karya Agung Bonar, Poka, perumahan Poka ya. Kalau sekali lagi, kalau apa pengiriman lewat port-to-port itu biasanya ini ya cepat ya, atau apa situasinya kita butuh cepat barangnya. Jadi kirim tadi pagi, siang gini udah sampai barangnya ya. Memang sih lumayan, untuk ongkirnya lumayan mahal ya, cuman kalau pas lagi urgent atau lagi penting ya nggak masalah sih. Tapi kalau untuk barang yang kita
Nah, kalau arjen atau santai-santai aja ya, pengiriman biasa aja teman-teman ya, yang 3 hari atau 5 hari. Karena ini arjen jadi barangnya minta dikirim cepat. Kirimnya tadi pagi, siang udah sampai barangnya. Tapi kalau foto-foto nggak dikirim ke alamat ya, ke alamat, cuman ke bandara yang ada di apa, bandara yang di kota tujuan teman-teman, biasanya begitu. Ini kita sudah mau ke arah kargonya bandara Sepinggan teman-teman ya. Foto-foto gitu ya, ngambilnya langsung di kargonya, nggak dikirim ke alamat ya. Barang udah di situ ya, di kargo, tergantung mau pakai jasa pengiriman apa, ada banyak ini, ada macam, tinggal pilih sesuai hati aja teman-teman. Yang jelas cari yang murah dan terjangkau lah. Oke, kita ke parkirannya ya. Oke teman-teman, kita menuju ke kargonya ya. Ada banyak pilihan untuk jasa pengiriman teman-teman ya. Kita ke SN. Sorry ya kita. Oh ini ya? Iya. Gila. Keren besar. Oh.
Eh, sepi. Iya. Apa itu ya? Ikan tuh ya? Iya, ikan. Jadi oksigen ya. Oh, iya. Kalau mati gak apa itu? Terima kasih, Mas, ya. Iya, Pak. Oke, teman-teman. Kita udah dapat barangnya, langsung pulang. Jangan lupa untuk di-subscribe ya. Di-like, di-komen, di-klik tombol loncengnya, teman-teman. Ini ada ikan, teman-teman ya. Dia ganti oksigen ya. Ganti oksigen biar enggak mabuk ikannya kali. Oke, terima kasih sudah lihat video ini. Jangan lupa sekali lagi jangan lupa di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.